Halo, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana teknik saya atau cara saya trading sehingga pada kesempatan kali ini kesekian kalinya saya dapat profit lumayan bagus, banyak. Di mana profit saya ini didapatkan dari trading gold XAU USD. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi pada tanggal 2 Desember, jadi sekitar satu minggu yang lalu, 7 hari yang lalu, saya udah share di grup Telegram, ya, Free Signal STI, nanti teman-teman bisa join. Saya jelaskan bahwa gold ada supply zone di area 1862 sampai 1880. Jadi kalau kita lihat, gold itu di area 18 berapa tadi? 62 sampai 80. 62 sampai 80. Bentar ya. Oke. Tarik ke samping. 12 20. Ya, sini. Jadi ini adalah area supply zone. Ya, ini kita area supply zone, di mana area supply zone biasanya area untuk sell, area seller lebih banyak. Sehingga kalau kita sell di daerah sini, kita nggak kena SL, karena SL kita biasanya di atas zona. Jadi teman-teman, dari tanggal 2 Desember, saya sudah sharing bahwa supply zone untuk gold XAUUSD adalah 1862 sampai 1880 di grup Signal Telegram free untuk publik. Ya, jadi bagi teman-teman yang ikut Signal ini, sekarang kita sedang running profit sebanyak 300 pips ya. Sehingga saya punya data, saya share sebentar. Ini tanggal 2 saya share di grup STI Community. Teman-teman silahkan join, ini gratis. Kemudian tanggal 8 Desember baru kejemput. Tanggal 8 kemarin area supply zone ini baru dijemput oleh gold. Kemarin ya, tanggal 8. Lalu saya pasang sell, namanya trading lapis, layer trap. Saya siap sampai 1900. Tapi ternyata harga hanya sampai di 1865 atau 170, 174, nggak sampai zona kita terlewatkan. Lalu ini 8 Desember, saya masih minus. Saya pasang 0,5 karena modal saya dari 5.000 dolar, profit menjadi 70.000 dolar, 80.000 dolar. Lalu saya berani untuk pasang layer. Kalau nggak ada profit yang besar, saya nggak berani. Yang ini udah di WD modalnya. Modal cuma 5.000, saya sudah WD 5.000 dolar lebih. Nanti saya tunjukin MTL5-nya ada. Jadi teman-teman, ini real account, teman-teman bisa lihat. Semua real, nyata. Dan ada rekening banknya juga. Bukan bohong-bohongan. Jadi, area ini saya pasang sell terus. Sehingga terjadilah seperti ini. Sell terus. Oke? Ya, lalu sekarang harga terjun bebas. Saya dapat profit 10.000 dolar. Ya, sekarang saya close-closein. Close. Ini indah banget nih kalau lagi biru. 10.000 dolar, 150 juta, dapat 140 juta. Tapi sayangnya ini uang managed account ya, bukan uang saya. Oke, jadi uang profit sharing. Ya, jadi saya udah profit bersih, sehingga total profit saya adalah hari ini saya modal saya 5.000 dolar. Kemudian, saya ada WD 5.500, jadi modalnya sudah tarik. Jadi ini benar-benar uang investor, account teman saya. Total kita udah profit 93.000 dolar. Hari ini saya dapat today profit adalah 10.900, hampir 11.000. Ya, ini hari ini aja. Ya, ini kalau kita perhatikan 10.900 profit saya. Dan bagaimana saya dapat mendapatkan profit ini adalah dari tadi saya bilang saya mendapatkan dari analisa yang saya share, yaitu gold supply zone-nya adalah di 1862 sampai 1880. Ya, semoga ini bisa membantu. Ini saya menggunakan teknik
STI indikator ditambah dengan 300 week entry, sehingga kita mendapatkan supply zone kapan entry-nya. Karena banyak banget supply zone yang trap, tipuan. Tapi dengan bantuan STI indikator dan 300 week entry, kita bisa mendapatkan supply zone yang valid dan confirm untuk kita bisa sell. Terima kasih teman-teman, semoga ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman bagaimana menghasilkan profit atau uang dari trading forex gold. Sangat bagus sekali karena ini adalah mesin uang. Gold ini mesin uang. Oke, salam sukses. Saya Master Joe, terima kasih dari Successful Trader Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.